casino and I'm thirsty. Smash what I will play, I'll finish honey. Hard to forget, yes I'm born in honey. Morning. Morning. Dia punya honeycomb tu boleh makan tak? Sedap tak? Saya tak pernah cuba. Yang honeycomb dia? Sedap. Dia botol kaca lah, susah nak bawa. Saya kalau makan muntah. Oh ya, saya buang.
Ni sama? Yang kecil? Ni dah tak. Ini dia macam minyak panas. Oh, minyak panas. Dah hidup. Tapi dia ada madu lah. Daripada bisa. Propolis. Dia lebih oh, pada propolis. Luka kalau macam ada kuda-kuda sebelum tak. Tapi kalau propolis ni lebih bagus lagi kan? Ni lemak pokok. Ni makan ke? Tak lah. Cuba hidup. Bau dia lain sikit. Dan sekolah kayu. Nak hidup? Okay. Kau makan lah, hidu. Hidu. Hidu dah, bukan. Bau kukuk. Yang ni sedap, kata manis. Manis, terlalu manis. Terlalu manis. Sebab gabungan dia. Sekarang ni 450. Dapat satu video. Satu botol ni berapa dan propolis? Dapat yang ni ke? Kita ada yang dua, yang normal propolis ni 10 ml RM100. Kalau yang cream propolis ni 30 ml RM315. Kabel kau. Kalau ni dari awal genting di genting ni sampai dia tu tukar kabel. Kita tu tukar yang mana? Lalu sampai ujung sekarang ni tempat rendah tukar yang ini bergantung atau. Saya dulu pernah naik sekali je genting anu kabel car. Lama dah. Ini kabel car baru. Yang baru ni tak pernah lah. Lama je bawah. Jadi kalau servis yang atas baru yang baru tutup. Oh ya ke? Buka bawah dia. Cantik juga rumah dia ni. Dulu lah pun tutupkan yang genting apa genting amusement park tu. Dia basar kurang berserah anu kabel car-nya. Kalau macam akak gaya, akak kena ambil yang kabel car baru yang dia punya box tu kaca. Dia nampak semua kat luar. Itu gayat juga tu. Lagi gayat. Memang lagi saya tak, tak dapat duduk, tak dapat jalan. Dah duduk je. Nampak bawah, nampak semua. Takut. Dulu saya tak gayat, tapi sekarang gayat dah. Lagi kalau aku masuk vlog, tak bila lah masuknya. Tak ya kau weh. Banyak rumah dah, banyak anu sekarang kondo. Dulu tak banyak, tak ada pun. Dia semua bonek-bonek ni. Sekejap bonek je bonek. Dia banyak projek tu masa PKP tu. Ada lah. Dekat mana? Dekat dalam ni. Iya ke? Sekarang tapi siapa banyak punya? Banyak rumah ni kosong-kosong, banyak rumah besar-besar sekarang kosong. Iya ke? Kalau buat investment boleh lah. Tak nak. Tak pernah masuk jalan sini. Oh, jalan tadi naik dulu yang arah ke terus. Factory Outlet tau. Tu kan kita pergi ke dekat anu tadi, madu, jual madu. Ini apa shortcut ke? Ha, ni shortcut nak keluar highway balik. Kalau keluar daripada sana, kita kena turun ke bawah balik. Oh, kena pusing lagi U-turn ni. Kita pusing U-turn kecil je. Journey to Genting Highland. Ni hotel ke? Hotel. Ini Swiss Garden. Oh, Swiss Garden Hotel. Masa PKP tu naik macam cendawan tu. Oh, iyalah eh. Buat. Puncak. Dia ada kedai kecil-kecil juga kat sini. Sini ada. Ini kalau duduk senang makan. Ada restoran yang anu lah. Restoran cuma banyak Melayu. Melayu eh. Yeah.
Dia tak tengok pun. Dang. Aku lagi. Pastu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang mati